Awas kena mulut, Kang. Kang, jangan diseruput tuh. Ibu, itu motif apa, Bu? Kalau ini motifnya biasanya kupu-kupu ini dipakai untuk belajar anak TK, anak SD kayak gitu. Tapi kalau khasnya Jogja itu ada pakem tersendiri, Sidomukti, yang biasanya dipakai nikahan untuk khasnya Jogja, yang berarti biar orang yang menikah itu langgeng selawasnya, biar abadi selamanya. Kok Kampepi ngarang? Oh, ini Neng. Nah, Kampepi, itu kenapa ada ayam, donat, pizza, bakso, kamu tahu ikan. Ini apa? Itu apaan? Gorengan. Gorengan. Ke awan ya. Ini apa? Roti. Cah kangkung. Kalau kangkung itu ada panjang-panjangnya. Oh. Ini gambarnya cuma tema kita aja, Neng. Kalau tema yang lainnya kan ada tema. Kalau Cirebon Mega Mendung ya, Bu ya. Mendung ya. Kalau mau jadinya berapa hari sih, Kang? Itu ngebatik satu kain gitu. Bisa berapa lama? Berapa lama? Kalau batik tulis itu yang khasnya Jogja itu penyantingannya 2 minggu. Kalau orang udah merasakan membatik itu susah, kalau ada harga batik itu misalkan berapa 700 itu paling menawarnya 650 atau 600. Tapi kalau orang belum tahu sama sekali, disamakan dengan batik printing yang harganya 6.000. Misalkan kita menawar jualnya 600, dia itu menawarnya 60.000. Itu disamakan dengan batik printing yang dari pabrik itu. Ambil satu yang sudah ini sama batik printing sama batik tulis. Ini mesti harga di atas 500. Ini warna alam juga dari kulit Maoni. Oh, jadi pewarnaan juga jadi dari bahan alami juga ya? Iya, dari bahan alami yang laku itu kalau batik tulis juga. Iya deh, Bu. Iya. Kalau begitu, biasanya kan kalau ngebatik ada istirahatnya, Bu ya? Iya. Masak atau apa gitu, Bu. Kalau di sini kan dibawa ke rumah masing-masing, Mas. Jadi orang-orang itu kalau pagi, oh masnya yang mau makan. Ya. Oh, Bu udah terpancar dari itu tadi kan gambarnya. Oh, kode, Bu. Kode. Bercanda, Bu. Bercanda, Bu. Bercanda. Ya udah, sekarang kita tetapkan, Neng, bahwa ini adalah motif batik Oke Food. Ting, ting, ting. Sekarang kita masih di Yogyakarta, ini tepatnya daerah mana sih, Bu? Kampung Batik Tulis Giriloyo. Berarti kita akan ngubuk-ngubuk daerah sekitar sini, sekitarnya ya, ada apa aja ya. Iya. Ya, Neng. Bu, terima kasih buat semuanya. Sukses buat kegiatannya, buat batiknya. Hidup terus Batik Indonesia.